Selanjutnya pertama terhadap tersangka pasal 132 ayat 1 lebih junto ke pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kedua, terhadap tersangka AR alias AF oknum PNS dipersangkakan dengan pasal tahun 2009 tentang narkotika. Dan terhadap tersangka Ida SY sampai saat ini masih dilakukan upaya pengejaran.